Jadi kawan-kawan kan ini kan dibilangnya kan black waters kan, wildlife refuge kan. Nah ini ternyata airnya ini hitam nih, tengok tuh. Kayak ini ya, kayak oli bekas gitu loh. Tapi nggak tahu juga ini apakah ini memang warnanya hitam atau karena memang lumpur di bawahnya terlalu banyak. Nggak tahu juga nih. Kita singgah lagi kawan-kawan. Kawan-kawan juga itu sekelompok bebek-bebek masih bertahan di sini. Mereka belum berimigrasi. Cuaca juga hari ini sangat bagus, sangat cerah. Sayangnya ini ya, atraksi bebeknya kurang banyak kawan-kawan. Ini ada turtle. Jadi mereka hanya nangkring aja terus di situ. Jadi nggak terbang. Kalau misalnya turun sekelompok gitu kan seru kan. Hanya down. Ada turtle, turtle di sini. Turtle for crossing. Serius? Enggak lah, maksudnya. Mana ada betul itu ah. Slow down kayak turtle lah. Karena ada kadang-kadang wildlife-nya yang cross. Bebeknya. Kalau di Indonesia bebek itu mana wildlife? Di Indonesia bebek itu piaraan. Kalau di sini bebek. Kenapa nggak ada wildlife bebek di Indonesia? Nggak ada. Kalau di sini ya, bebek kenapa? Itu kawan-kawan wildlife. Jadi nggak ada. Nggak ada di sini bebek itu dipelihara. Gitu. Jadi nggak ada orang makan telur bebek di sini. Nggak pernah aku jumpa ya telur bebek ya. Jadi kalau bebek itu di sini dibiarkan aja dia hidup bebas gitu, ha. Ya kan? Tuh. Sementara di Indonesia bebek itu jadi santapan kan. Emang orang bule mah nggak makan daging bebek mah? Makan bebek. Kan? Berarti ada juga peternakan bebek lah di sini? Di sana itulah. Mana ya mama? Itu kan ada tempat agak minggir sedikit. Tadi kawan-kawan kita mengambil route yang agak sedikit ini ya, ada ke arah observation deck namanya. Jadi ini mereka sediakan semacam deck begini, ramping up ke atas gini, untuk kita bisa melihat sekeliling wildlife-nya ini. Agak sepi nih hari ini, walaupun udara cerah. Mungkin karena temperature udah mulai dingin ya, jadi orang menahan diri untuk keluar rumah. Ini kak, mak, aku sini. Sayang ya, udah nggak ada ya bebek-bebeknya ya. Hah? Itu kita tadi yang situ tuh, ha? Thank you.
kawan ya. Ini dibilangnya ini marsh ini. Jadi marsh itu kayak semacam rawa-rawa ya, tapi dalam area yang sangat luas gitu. Bahkan jadi seperti terlihat jadi seperti danau sebenarnya saking luasnya, tapi disebutnya ini marsh. Ini ditutup juga ini pintunya ini. Hah. Enggak boleh kita turun. Nah. Ditutup kawan-kawan. Lihat ini. Memang kan ditutup. Ini disediakan teropong. Nampak? Kayaknya udah berimigrasi ya. Ini teropong ini kawan-kawan dibikin agak sedikit lebih pendek untuk orang yang menggunakan nih kursi roda nih, ya kan. Jadi ada juga fasilitas teropongnya. Nah ini untuk yang orang yang dipakai BK sekarang, untuk orang ini yang normal dikasih injakan di bawah ini, ya kan, untuk anak-anak jadi bisa naik dia gitu melihat. Mari kita lihat sama-sama. Ini kita memasuki kawasan namanya tadi Water Edge Trail kawan-kawan. Jadi mungkin di depan kita ini trailnya ini di sepanjang tepi air marsh ini ya. Marilah kita saksikan sama-sama. Ini pohon-pohon di sekitar kita ini. Ini dia view-nya kawan-kawan. Apa? Iya. Jadi kayak yang di itu juga ya, yang kayak di Piney Rock itu. Iya kan? Nah, ini kita persis kawan-kawan. Di tepi airnya. Jadi memang ya, airnya ini hitam loh kawan-kawan. Itu nah, tuh. Makanya dibilang black water kan. Tapi sebenarnya kenapa hitam ya? Coba deh. Jadi kawan-kawan, ya kan? Black water nih, jadi kawan-kawan, betul-betul hitam. Oke, mari kita lihat video yang kita dapatkan.